Nah, ini situasi terakhir, tenda dan perlengkapannya, tinggal kursi-kursi yang belum. Ini altar, kemudian apa baliho dengan apa temanya, altar kemudian pohon terang, sound system dan lain-lain. Ini masing-masing ini Pak Ketua sudah tulis wujud itu ya. Semua meja makan juga sudah disiapkan di dalam rumah. Wah, ini suasana piring-piring juga sudah disiapkan semuanya. Ini piring-piring, ini menu-menunya ala Tasnono ini ya. Menu-menunya ala Tasnono. Mama-mama masih keringat-keringat ini, nona-nona masih keringat-keringat menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ini situasi terakhir nih, ya. Mudah-mudahan sebentar ini bisa menikmati makan yang enak. Suasana terakhir. Ah, itu. Ya. Suasana terakhir nih, ya. Ada masih potong-potong, masih goreng-goreng. Iya, nih. Masih bersih-bersih semuanya. Inilah suasana terakhir untuk perayaan sebentar malam yang tujuh ini, ya. Yang lain di mana? Ah, ini. Ah, ya. Ini ada orang atau tidak? Ah, tidak ada. Wah, ini tidak ada. Oke. Siap ini. Laksanakan ini. Oke. Ini. Wah, ini ada yang sudah teler ini. Ini anak merah baru lahir, jadi kita maklumi. Ada jam tidur. Inilah suasana terakhir. Finishing untuk dekornya, Pak Dami bersama timnya ini finishing semuanya. Begini ya suasana terakhir menjelang perayaan Misa 25 tahun, tahun baru dan Natal bersama keluarga besar Tasnono di rumah Pak Ketua Bapak Mikael Obat hari Jumat tanggal 7 Januari 2022. Salam untuk semua. Salam Tasnono.